Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a illa ayyusyraka bih. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam untuk Rasulullah beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua hingga yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan beberapa nikmat yang lain yang kita tidak bisa menghitung satu persatu. Manusia hidup di dunia ini itu tidak luput dari salah, kesalahan, dan dosa. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Bukan manusia kalau tidak pernah bersalah. Malaikat namanya. Bukan manusia pula tapi kalau selalu bersalah, setan namanya. Jadi manusia itu makhluk moderat antara setan dan malaikat. Kadang salah, kadang benar. Kadang melakukan kemaksiatan, kalau sudah bertobat, setelah itu maksiat lagi, tobat lagi, itulah manusia. Karena memang sesungguhnya manusia yang terbaik di antara kita itu bukan manusia yang tidak pernah bersalah. Kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Itu kata Rasul, setiap bani Adam ini, setiap manusia maksudnya, pasti pernah bersalah. Tetapi sebaik-baik manusia yang bersalah itu adalah at-tawwabun, yaitu yang bertobat. Maka kata Rasul, manusia yang paling baik di hadapan Allah itu bukan manusia yang tidak pernah bersalah. Tidak pernah bersalah enggak mungkin, enggak ada. Tidak ada yang tidak pernah bersalah. Manusia yang terbaik di hadapan Allah itu adalah manusia yang pernah bersalah tetapi dia mengakui kesalahannya, kemudian dia bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya itu. Itulah manusia yang terbaik di hadapan Allah. Karena tidak ada sesungguhnya manusia yang tidak pernah bersalah. Nabi pun pernah bersalah. Tapi bedanya Nabi sama kita, Nabi itu dosanya yang dulu, dosanya yang sedang dilakukan, dan dosanya yang akan dilakukan, sewaktu Nabi masih hidup itu sudah ada jaminan ampunan dari Allah. Tapi kalau kita ini gak ada jaminan. Dosa yang sedang dan yang akan kita lakukan itu gak ada jaminan ampunan dari Allah. Allah hanya menjamin pengampunan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, itu pun kalau kita
mohon ampun. Kalau kita minta ampun, kalau kita nggak minta ampun ya nggak diampuni juga. Nah, ayat yang saya bacakan tadi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa hamba-Nya. Dosa-dosa hamba-Nya itu tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Illa, kecuali. Berarti kecuali itu apa ya? Namanya pengecualian itu maksudnya yes. Hanya itulah gitu, kecuali. Illa ayyusyraka bihi, yaitu dosa syirik. Syirik menyekutukan Allah. Itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa selain syirik itu ada jaminan pengampunan dari Allah. Pengampunan. Tahu artinya pengampunan? Diampuni dosanya. Diampuni itu kalau orang masuk hukuman ya. Diampuni itu artinya apa? Bisa jadi di potong hukumannya, ya kan? Tapi dia kan sudah di penjara kan? Posisinya dihukum dulu kan, diampuni itu. Nah seperti itulah manusia yang berdosa. Manusia itu gak ada yang bebas dari neraka sebenarnya, gak ada. Semua manusia itu kalau mau masuk surga pasti lewat neraka dulu. Cuman karena maha pengasihnya Allah, diampuni. Artinya gak kekal di neraka. Di neraka itu gak kekal. Apalagi kita umat Nabi Muhammad itu satu-satunya umat yang mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu nanti di yaumul akhir itu akan minta tolong sama Allah, ya Allah tolong umatku diampuni semua, masukkan semua ke surga. Ya kata Allah, akan aku kabulkan. Seluruh umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga malah duluan, ya, dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Umat-umat Nabi yang lain syafaat aja gak dapat dari Nabinya, masuk surganya belakangan pula. Umat Nabi Muhammad itu sampai udah gak ada lagi nih umat Nabi Muhammad yang gak masuk surga, ya, udah masuk surga semua, baru umat-umat Nabi lain bisa masuk surga. Jadi itu luar biasa, kita sungguh bersyukur ya jadi umat Nabi Muhammad ini, walaupun umat belakangan akhir zaman tapi masuk surganya duluan. Nah duluannya kita pun berbeda-beda, masing-masing kita ini masuk surganya nggak bareng juga, beda-beda tergantung pengampunan Allah tadi, seberapa cepat Allah mengampuni, seberapa berapa seriusnya kita mohon ampun kepada Allah, sehingga Allah akan memasukkan kita ke dalam surga itu kapan? Enggak sama antar kita. Dia ya, bisa jadi saya duluan ya masuk surga, bang ya. Atau bisa jadi bapak ibu yang belakangan. Sama aja. Iya kan? Atau kebalik ya? Atau bisa jadi bapak ibu belakangan lah ya, saya duluan. Atau saya duluan, tapi kita berdoa bareng-bareng ya masuk surga. Amin. Amin. Nah itu dia, pengampunan itu artinya tidak ada yang masuk surga langsung, semua lewat neraka. Semua masuk surga itu lewat neraka, cuman memang ada yang di neraka itu sebentar sekali. Ya, sebentar sekali, cuman dicelupin. Udah bersih dosanya, pindah ke surga. Itu udah diampuni, luar biasa itu dosanya. Ada yang dimasukkan neraka, dicelupin tapi masih banyak nodanya, gak bersih dosanya, maka direndam dulu lah kan. Direndam dulu sehari itu kan, udah bersih baru pindah ke surga. Tapi ada yang bandel nih nodanya kan, lama dan direndam malam berapa juta tahun itu di neraka. Ya, satu hari di neraka itu bandingannya kan 1000 tahun di dunia.
jutaan tahun di neraka. Kita nggak bisa ngitung lagi, nggak ada angkanya lagi. Tapi begitu dimasukkan ke surga si Fulan ini, ditanya sama Allah, ya Fulan, bagaimana rasanya kok aku masukkan dalam surga? Ya Allah, sepertinya aku tidak pernah merasakan siksa selama ini di neraka. Subhanallah. Masuk surga pun surga yang paling ringan. Surga yang paling ringan, hilang semua rasa siksa selama ini dia di neraka itu. Karena masuk surga yang paling ringan. Itu kan surga bertingkat-tingkat kan. Surga yang paling tinggi itu Firdaus. Surganya para nabi dan para syuhada. Nah, jadi tidak ada sebenarnya manusia itu yang masuk surga itu langsung. Semuanya harus lewat neraka, cuman sebentar atau lamanya itu yang beda-beda. Tapi ada pengecualian ternyata. Masih ada pengecualian kan, kalau semua dosa tadi diampuni kecuali syirik kan. Nah ini semua manusia pasti masuk neraka dulu kecuali. Nah kecuali itu berarti ada juga yang gak lewat neraka. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan ada 4 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu artinya enggak lewat pengadilan. Masuk gitu aja enggak masuk surga. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu masuk surga itu langsung saja. Enggak dihisab, enggak dihitung, enggak ditanya oleh malaikat. Kelihatan sama malaikat, sama Ridwan, wah ini sakit ini, golongan sakit-sakit, udah, langsung, gak usah ikut antri, langsung saja. Karena yang lainnya masuk surga itu antrinya, luar biasa, panjang itu, ya. Masuk surga aja antri, ya kan, diseleksi betul sama malaikat, jangan-jangan masih ada dosa nih, dikit. Neraka dulu kan gitu, panjang itu, barisan yang pertama itu yang masuk surga duluan itu kata Rasul adalah orang miskin yang sabar. Orang miskin yang sabar itu masuk surga duluan itu antriannya ya, dihisap tapi. Kalau yang sahid tadi kan gak dihisap nih, langsung. Kalau orang miskin yang sabar itu barisan depan. Orang kaya yang dermawan paling belakang. Orang kaya, dermawan, itu antriannya belakang. Wah, ini paling lama menghisapnya. Satu-satu ditanya hartanya. Ini dermawan. Orang kaya, dermawan, paling. Makanya ada seorang sahabat ya, yang gak mau masuk surga lama-lama itu, apa hidupnya pengen miskin. Ada seorang sahabat tuh, baca dua di kisah. Kisah para sahabat itu. Ada seorang sahabat yang doanya aneh sendiri. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin di dunia ini. Sahabat lainnya pada tanya, kenapa? Oh, doamu aneh gini? Orang semuanya pengen kaya, ini pengen miskin. Apa kamu lupa dengan hadis Rasulullah yang nyatakan bahwa antara si miskin dengan surga tidak ada batasnya lagi. Lalu sahabat lainnya marah. Ini sahabat ini luar biasa, minta miskin. Itu kan kaya dan miskin cuma pilihan ya. Tinggal mana yang kalian pilih kan? Mau milih miskin sabar atau kaya dermawan? Itu kan sebenarnya pilihan surga semua, cuma antriannya aja yang beda. Kalau kaya pelit ya, antriannya bukan yang kanan, yang kiri. Antrian mau masuk neraka itu. Apalagi miskin sombong, wah, miskin sombong, paling depan, antrian mau nerakanya, biar miskin asal sombong. Biasa. Itu yang pertama ya, orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Nah, kita masih ada peluang ini untuk mendapatkan masuk surga tanpa hisab lewat jalan syahid. Orang syahid itu adalah orang yang mati di jalan Allah.
mati terbunuh. Terbunuh atau mati di jalan Allah. Itu pengertian syahid. Bukan untuk ilmu syahid, bukan. Terus hamil, melahirkan, mati syahid, bukan. Tabrak mobil syahid, bukan. Syahid pengertian yang tanpa lewat neraka langsung masuk surga adalah berperang di jalan Allah, membela agama Allah, mati gugur di situ, itu syahid. Ya, yang lain-lain itu kata sebagian ulama namanya syahid dunia. Kalau syahid dunia itu masih dihisap, ya kan? Tabrak mobil, emang dia waktu di pinggir jalan habis mabok-mabok, enak amat langsung surga. Teler, tabrak mobil, surga, enggak. Melahirkan hasil zina, nah enggak juga, bukan syahid itu kan. Jadi syahid di sini mati, terbunuh, berperang di jalan. Tapi ada yang menggembirakan bagi kita adalah ternyata tidak harus di medan juang itu bisa dikategorikan apa, dikategorikan mati syahid. Kita tahu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu matinya di atas tempat tidur. Tapi masuk kategori dia mati syahid. Kenapa? Karena Khalid bin Walid selalu bercita-cita ingin mati syahid. Tapi enggak terlaksana cita-citanya. Enggak dikabulkan oleh Allah, mati di medan juang. Khalid itu setiap berperang tuh doanya, ya Allah matikan aku dalam pertempuran ini. Ya Allah matikan aku dalam pertempuran, enggak dikabulkan. Malah pas enggak perang mati. Tapi Khalid bin Walid termasuk sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab lewat pintu kesahidan. Luar biasa kan? Jadi enggak perang, nah berarti ada peluang bagi kita, walaupun kita enggak perang, asal kita benar-benar berazam, bertekad, punya niat yang kuat untuk mati syahid, insya Allah kita bisa dapatkan pahala mati syahid. Tapi benar-benar ya, benar-benar niat ingin mati syahid gitu. Ya kan? Kalau kawan itu, ya Allah matikan aku dengan satu butir peluru aja di sini. Itu luar biasa, nemen aku. Asalnya berarti kan serius itu gitu ya. Oh, matikan aku dengan satu butir peluru di sini waktu perang. Punya nggak kita keinginan seperti itu? Mati itu kan cuma sekali, rugi sekali kan nggak mati dalam keadaan sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bapak ibunya ada di neraka ya, ditarik nih, suruh hafalin Quran. Para penghafal Quran itu memang ada beberapa beda pendapat ulama ya. Kalau menghafalnya Al-Quran memang lillahi ta'ala, masuk kategori ini. Tapi ada sebagian penghafal Quran itu niatnya bukan karena Allah. Ada sih ya, kan banyak sih tokoh orientalis juga hafal Quran kan, niatnya menghancurkan Islam. Ingat ya, syirik ya. Syirik itu makanya kategorinya udah keluar dari Islam sudah. Syirik itu bukan enggak percaya sama Allah ya. Kalau orang enggak percaya sama Allah itu bukan syirik namanya, ateis. Syirik itu percaya sama Allah, percaya juga sama yang lain. Nah, itu syirik. Syirik itu menduakan artinya kan? Menduakan Allah, meninggalkan, mengempatkan nih. Menganggap penguasa ini lebih dari satu. Menganggap yang memberi rezeki itu ada selain Allah. Menganggap yang melindungi dirinya itu ada selain Allah. Dia yakin Allah melindungi dia, iya, percaya dia kalau Allah itu pelindung. Tapi ada kok yang melindungi lain selain Allah, itu syirik. Jadi syirik itu bukan gak percaya sama Allah. Syirik itu percaya sama Allah, percaya juga sama yang lain. Makanya kalau ditanya itu orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, kamu percaya gak sih sama Allah? Percaya. Kenapa kamu masih melakukan ini? Ah, ini kan cuma waki, itu kan ditanya, kenapa kamu pakai cincin? Ini Aris bisa menyelamatkan saya ini.